Nah ini pasti kalian tahu ya, ini tangannya bajak laut teman-teman. Terus ada large chest, apakah bisa digunakan? Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu mode furniture teman-teman atau decoration. Di sini aku menggunakan versi 1.16.5 dan juga nama mode ini adalah Victory Mode ya. Nah di sini teman-teman nanti kalian bisa mendapatkan beberapa item atau sangat banyak sih item dekorasinya di sini. Jadi kita langsung aja daripada berlama-lama ya. Nah oke, seperti biasa jangan lupa klik tombol like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini lebih berkembang dan sering muncul di beranda kalian. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan juga lonceng notifikasi dinyalakan ya. Nah oke, kita ke inventory, terus kita digeser ke sini. Nah oh iya teman-teman, untuk nanti teksturnya bisa ngebug ya, jadi kalian perlu perlu memakai render PGPU ya, biar kalian tidak ngelag atau tidak ngebug skinnya. Oke, di sini ada kita baca dulu ya. Military block, trade provision, shop, entertainment block, ada adornments, ada fighting, ada sigin, ada bed, dan juga ada utility box. Utility block ya. Nah oke, sekarang aku mau coba review ini ya, skin helmet. Oke, kita coba ambil dulu ya teman-teman, kita bakal lihat apakah ini teman-teman ini baju apa ya. Nah sekarang kita ambil juga ini hook, apa ini hook ya. Terus ada laser chest, ada kompas. Wah ada kompas teman-teman, dan ini adalah teksturnya itu zaman pada medieval gitu loh. Oke, ini bull A, ini sama aja ya, multi shot table dagger. Oke, kita coba lihat ya. Nah, di sini kita pakai skin helmet, coba kita build. Oke. Kakinya sepatunya. Wow, kita pakai baju kulit, teman-teman. Wow, keren banget ya kan, kita punya baju kulit. Oke. Sekarang kita review lagi nih, target dummy. Oh, Gulliton ini buat hukuman. Red helmet juga ada. Ada cannon dan juga ada sickle, teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu. Di sini ada red helmet, kita bisa pakai nggak langsung? Nggak bisa ya. Ini seperti biasa. Oh, bisa ternyata, teman-teman. Oke, untuk biar melihat lebih jelasnya, bentar kita review dulu. Ini ada stok. Oke, stok ini apakah bisa dibuka? Nggak bisa dibuka ya, teman-teman. Ini cuma lihat nih detailnya. Wow, lihat detailnya. Wow, detail banget kan, teman-teman. Lihat ini ada kuncinya ya. Oh ini mantep banget teman-teman. Terus ada Gulliton ini buat itu ya, pasti kalian tahu ya, tanpa aku bilang pasti kalian tahu ini apa. Ini buat hukuman ya teman-teman. Ini ya, wow ini mantep nih ya, dekorasi ya. Jadi kalau kalian suka pasti kalian bisa pakai dekorasi itu ya teman-teman. Nah nanti ada target dummy ya, atau target buat kalian nyerang gitu loh. Oke mantep banget tuh. Terus ada dagger, ini bisa ditaruh di mana saja ya teman-teman. Intinya tuh di tanah ya, apa bisa gak? Bisa di sini enggak? Kita coba taruh di sini bisa enggak ya? Bentar. Deketin dulu terus build. Oke, enggak bisa ya, cuma bisa di sini ya. Nih lihat. Oke, mantap banget. Terus ada hook juga. Nah, ini pasti kalian tahu ya, ini tangannya bajak laut, teman-teman. Terus ada large chest, apakah bisa digunakan? Wow, peti harta karun. Coba build. Gak bisa dibuka teman-teman ya, benar-benar sekali. Ini adalah decoration ya teman-teman, bukan furniture yang bisa digunakan gitu loh. Nah terus juga ada kompas. Oke, kompas ini bisa digunakan nggak? Oke, ini udah kompas ya. Terus ada short arrow. Oke, ada. Terus juga udah habis. Oke, ada cannon dan juga ada sickle. Oke, kita taruh kepala helmet, kita taruh di sini ya. Bentar. Bisa nggak? Gak bisa taruh ya, taruh di sini aja nih. Oke, ini red helmetnya ya, kuper besar ya. Wow, keren banget ya kan. Oke, kita sekarang kita taruh ini cannon taruh sini. Wow, kecil banget ya teman-teman, aku kira besar cannonnya ya.
tapi lumayan sih buat dekorasi kalian ya. Terus ada juga sekel ya. Oke, sekel ini buat kalian jadi dekorasi ya. Kalian bisa dekorasi kalian sendiri ya. Sekarang ada treadle position ini buat kalian thread ya. Oke, ini buat kalian trade profesi tukang itu loh, thread gitu loh. Itu ada banyak banget sini ya, ada horse pull, ada petrock. Aku ambil yang inti-intinya saja ya, yang merku bagus. Terus sini ada shop juga ya. Shop kalian bisa apa saja sih, ada lemon, orange, ada apotrex, ada juga apotek serp, ada basket fx, ada panci teman-teman. Dan sini juga ada entertainment, ada nanoman, car hand. Coba kita ambil car hand. Terus di sini endorsement, wow, banyak banget teman-teman. Kalian bisa pakai ini loh, wow, keren gak tuh, keren banget kan ini ya. Ini juga mod ini baru rilis teman-teman. Jadi kemungkinan kalau udah rilis banget dia bakal banyak sekali ya. Oke, ini pancinya ya kan, mantep banget tuh. Terus basket X-nya lumayan kecil ya teman-teman, nggak besar gitu loh. Lihat Nina ya kan. Terus ini juga ada horse paw, ini makanan kuda. Ada petoknya, ini kita taruh sini, kasih makan kudanya ya. Oke, mantep banget teman-teman. Oke, di sini juga ada apothecary shop ya. Ini buat nyimpan obat-obat. Wow, keren banget gitu. Keren banget. Ini ada ancur juga teman-teman. Oke, ancur kapal ya. Bisa kalian di sendiri nanti. Ini racks juga. Ada kartu juga teman-teman. Oke ya. Terus ada kursi. Nah, kursinya bisa dinaikin gak ya? Coba ya. Wah, wow, nggak bisa dinaikin teman-teman. Ini cuma dekorasi ya, benar sekali teman-teman. Ini ada decoration ya teman-teman. Oke, mantep banget kan. Bentar kita cek lagi ya. Oke. Nanti ini aku bakal coba rekin videonya 10 menit ya, jadi bisa review yang lain lah. Oke, sih ada painting teman-teman. Oh, di sini ada foto-foto siapa aja nih? Ada Geralt, Steve, Martha, Rick Cruz, ada gak Mona Lisa? Hei, coba cari ya. Kita cari Mona Lisa apakah ada di sini teman-teman. Kalau sekilas aku lihatnya nggak ada ya. Apa kalian lihat ada Mona Lisa teman-teman? Kayaknya nggak ada sih ya. Coba kita satu kali satu Martha. Ada ayam juga. Wow, banyak banget teman-teman ya. Kalian bisa pilih sendiri apa yang kalian suka ya lukisan ini. Kalau lukisan aku taruhnya di rumah ya teman-teman. Oke, rumah kita di sana. Kita kesini. Ya toh. Wow, lihat detailnya juga bagus banget teman-teman. Coba ya. Wow, detail banget kan. Nah, mantep banget teman-teman. Terus ada ayam juga 1x1. Ada 1x1 Martha juga. 2x2 tuh berarti memakan dua tempat seperti ini ya. Nah, teman-teman. Keren gak tuh? Keren banget dong. 2x1 berarti gini ya. Nah, ya. Nah, teman-teman. Mantep banget kan lukisannya teman-teman. Detail banget jaklon dari jauh ya, lihat nih. Keren gak tuh. Oke. Kita lanjut lagi ya. Di sini juga teman-teman ada kasur ya. Apakah ini bisa direbahin atau bisa tidur? Yang gak abdable. Ini kita lihat nih, masing-masing kasurnya punya berbagai macam merek ya teman-teman yang bisa kalian gunakan di sini. Acacia bed. Ini juga ada spell the bed. Gak tahu kita bilang gimana. Nah, kita coba taruh ya teman-teman di sini. Kita coba tengok ya di sini. Wow, Nani, apa ini teman-teman? Ini semacam semacam batu nisan ya teman. Oke, okay. Ya kan? Ya kan teman-teman? Apa kalian tahu ini? Bukan, ini kasur nih teman ya. Kalian bisa taruh seperti ini. Nah, ini bisa tidur nggak ya? Oh, nggak bisa ditidurin teman-teman. Oke, ini kasurnya keras tapi nggak bisa ditidurin juga ya. Nah, ini buat atap dari kasur kalian ya. Bentar aku coba bikin bikin ini. Terus kasih kasur ini. Kalau kalian tidur pasti kalian pernah lihat ini ya. Bentar. Nah, gini. Nah, ya kan. Terus kasih ini teman-teman. Nah. Nah, aduh. Nah, jadi deh. Aduh, bentar. Nah, aduh. Gimana sih? Nah, ini seperti ini teman. Nanti jadi deh kasur kalian deh teman-teman. Wow, tapi nggak bisa ditidurin ya. Ini kasurnya nggak bisa tidurin ya. Aduh, bentar ya. Aku coba ya, kita build ya. Kita build teman-teman. Nggak bisa tidurin ya. Ini cuma decoration ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjut lagi. Kita di sini ya. Ada apa ya, teman-teman? Di sini ada utility block. Ini apa bisa digunakan? Ada grapefruit, ada pen block vertical slab. Jadi kalian bisa gunakan menurut kalian yang mana suka aja ya. Dan juga ini menurutku bagus banget dalam detailnya ya. Sungguh HD ya. Ini juga ada papan. Jadi kalau kalian ini bisa kalian lihat misalkan kalian jualan makanan, kalian bisa taruh ini, teman-teman. Jadi semua orang tahu kalau kalian bermain di server ya. Oke, udah mau malam lagi ya nih. Ini papan ini ya bisa ditaruh digantung di sini, teman. Di sini ya. Jadi kalian orang tahu kalian jualan apa gitu loh. Will. Nah, mantap itu, teman. Terus ada grapefruitnya juga, ini gak bisa dimakan ya. Terus ada fan blocknya juga, ini semacam tangga ya, teman-teman. Oke, di sini juga ada face fruitnya, coba build ya. Oh, gimana cara pakainya? Oh, seperti ini, teman-teman. Mantep banget kan. Ada kentel. Nah, ini buat naik ya. Jadi kalian bisa naik, teman-teman. Tapi ini cuma decoration ya. Jadi cuma satu blok gitu loh. Terus ada tinted slab ya. Terus ada juga pen support. Ini buat naik gitu loh. Dan juga ada oksigen. Oke, keju. Nah, teman-teman, ini udah 10 menit. Kerasa ya. Nah, oke, teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan dekorasi zaman dulu, kalian bisa pakai mod ini ya buat dekorasi rumah kalian. Nah, jadi sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.